petani di desa. Kerjanya tiap hari nyabut rumput. Hidup mah tenang, adem ayem. Ya kata kagak punya duit. Makan. Kalau kagak ada laut, tinggal ke sawah bubut kangkung. Kangkung dirujak. Kalau kagak ada kangkung, ke dapur. Ada jahe sama kunyit. Tinggal kasih garam digerus. Ya ditumbuk, makan dah. Kayak apa aja jadi. Yang penting mah hidup. Kagak punya utang. Adem pikiran. Aduh. Mana kagak lebih lamban lagi. Gimana ya? Ada orang enggak ya? Mau dulu. Robot. Aduh, enak buat nikmat banget dah. Wah. Waduh, ini rumah ada kongto ini. Jalan-jalan, kemarin gua dikerjain. Dibohongin kemarin gua, dibilang ada orang mesum, gak taunya kambing yang mesum. Liatin gua kerjain dia nih. Gua takol nih hati-hati. Kemarin gua dikerjain, sekarang dia gua takol. Karena lagi jorok-jorok banget nih. Kurang ajar. Gangguin orang kenikmatan lagi hakiki aja nih. Mana orangnya? Belum tahu kali sejarah Kong Toing. Itu perang Sasak. Kerawang Bekasi. Siapa yang maju duluan? Kalau bukan orang. Jalan. Aduh. Gua lagi kepet kali belum cebok. Mana dia mana? Lu kurang aja lu, siapa yang gila lu? Gua kejar lu ya, awas lu, liatin lu. Bang, tadi ngeliat orang lewat sini gak bang? Bang, orangnya kecil, kurus, jelek bang. Bang, udah. Gua, nah, kasih duit ya, bilangin. Rasain lu, gua tipu lu. Kalau kagak gua cap, kagak ketipu lu. Hore, thank you. Si botak. Tuh kata kali gagu doang. Motonya gila tuh orang. Kalau gila masa kenal duit. Udah amat lah. Yang penting gua mau ngejar kau sapam lu, sialan lu. Hidung gua sampai berdiara, ditakol sama dia. Kampret tuh sapam tuh. Brengsek dah. Gua kejar. Gantian, kemarin gua kerjain. Sekarang lu rasain. Gua kerjain. Be. Aduh, kepala gua, leher gua kecelengkak, aduh.